punya gua lebih bagus. Lihat aja nih. Jelasan bagusan punya gua lah. Buktiin aja besok. Prakarya siapa yang paling disukain Vini? Oke, siapa takut? Kecil lagunya. Injek-injek aja. Lu lagi yang tidur di sini, bukannya lu punya kamar? Iya nih. Tahu-tahu kok gua ada di sini. Kenapa? Kamu tidak boleh duduk di saat jam pelajaran ibu. Iya, kalau sampai jatuh nih, Papa Rehe ngomel, Rehe. Iya, Rehe. Terus gimana nih, Rehe? Masa kamu pegangin terus? Gimana ya? Tenang, Rehe. Saya punya ide, Rehe. Ide kali? Iya, ide, Rehe. Cepetan capek nih. Lihat, Rehe. Maksudnya apa? Nah, ini kasur tinggal taruh situ, terus tidur, Rehe. Seperti ini, Rehe. Oh, begitu. Oke, oke. Rehe. Aduh. Cagemlung. Rehe. Apa sih, Rehe? Yang harus tidur di situ ini Vini, Rehe. Saya bilangin Tuan Papa Rehe loh. Cepat. Cepetin tolongin. Nah, anak-anak, berhubung bel sudah berbunyi, sekarang waktunya istirahat. Yeah. Tapi jangan lupa ya, hasil prakarya kalian setelah istirahat kumpulkan. Oke, Bu. Oke. Jangan digigit tikus. Aduh, Bu, jangan tikus dong. Masa digigit tikus, ganti. Mau digigit kambing aja. Ya udah lu tidur, makanya capek nih gue. Manja banget. Tadi bagus liat ada prakarya di sana, kayaknya punya Vini deh. Iya, Gus, tuh punya Vini. Aduh, ketinggalan nih. Aduh, Gus, jangan berisik dong. Lu ngomong sendirian melulu sih. Ayo, nyanyi lagi. Yaudah, bagus anterin deh. Kentut lagi. Masuk angin. Bu banget sih. Yaudah. Mau kemana sih, Gus? Lu mau kemana? Gue mau anterin dulu prakarya si Vini, kasihan. Jangan pergi, Gus. Jangan pergi. Jangan kentut. Kentut, Gus. Jangan.
Yaudah deh Gus, Jini aja yang pergi ke sekolah ya. Oh, jangan pergi Gus, lu kan sahabat Gus satu-satunya. Bukannya apa-apa Gus, kalau lu ada terus sama gua kan gua gak jomblo-jomblo amat. Udah sana tidur ya. Anu Gus, banyak kan ngoceh. Kasar lu ya. Kak Bobo, Boja, Kak Bobo. Was, jangan ketut lagi. Vini, aduh, gue tuh kenapa gak habis pikir coba? Lu tuh dihukum sama guru dan lu sampai ketiduran, ya kan? Terus kenapa di situ ada kasur plus guling sama bantal? Iya, Vin. Kok bisa? Jadi gini loh. Tadi tuh ada penjaga sekolah nganterin bantal sama kasur. Wow. Seru ya. Ngomong apaan sih lu, Bob? Udah, kita juga bakal ngerti dia ngomong apaan. Oh iya. Vini lupa ngembaliin suaranya Bobby. Vini balikin lagi deh. Bob, mau suara lu balik lagi? Nih. Pedes, pedes. Suara gue balik lagi. Akhirnya. Manjur kan? Akhirnya. Tadu. Perut gue, aduh. Kenapa lagi lu? Mules. Udah bangun lu, Pin. Apaan sih lu? Nah, kalau kayak gini, manusia kan gak akan takut sama Jinny. Permisi kakak. Hai, lihat Vini nggak? Kamu nggak sopan. Saya itu guru di sekolah ini dan kamu itu murid. Iya, maaf ya pak. Lihat Vini nggak? Vini jam segini biasanya masih di kantin. Oh iya. Makasih ya kak. Pak. Makasih kak. Pak. Dia anak kelas mana ya? Kok mukanya tua banget? Anak SMP zaman sekarang kok mukanya dewasa banget ya? Dandannya aneh lagi. Vin, gimana Vin? Prakarya gue bagus kan? Apaan sih? Vin, punya gue lebih bagus kan? Kenapa lu ketawa? Bagus dari Hongkong. Bagus nih Vin. Wow, bagus banget ini. Gue capek-capek nih bikinnya. Dua-duanya tuh jelek. Kalian bikin apaan sih? Ini muka lo. Ya ampun MGO, muka Vini yang cantik kayak gini nih samain sama kayak gitu. Emangnya lo bikin apaan coba? Hah? Mau lihat. Iya, mana. Gambar gua pasti. Punya gua lah. Gambar gua. Enggak, gambar gua pasti. Prakarya Vini ketinggalan di rumah. Oh, jadi ada yang lupa bawa prakarya. Aduh, ramai gimana ini? Gini aja deh, Vin. Daripada nanti diomelin guru, mendingan pakai prakarya gue aja. Apaan sih lu? Ini, Vin. Ambil punya gue aja. Apaan nih? Punya gue? Apaan sih? Udah. Apa? Punya gue sih? Punya gue. Tare! Vini, Rehe. Tolong ambilin prakarya Vini di rumah. Oh, ya. Sip. Oke, Rehe. Ambilin. Aduh, jauh banget, Vin. Lagian juga ini kan masih jam sekolah ya, enggak? Iya, ini kan lagi jam pelajaran, Vin. Siapa yang ngomong sama kalian? Ya, terus? Terus siapa? Kerajinan tangan. Kok belum berangkat? Iya, sekarang. Berangkat apaan? Siapa juga yang ngomong sama kalian? Lah, ya. Terus? Terus siapa? Berisik banget sih, nyambung-nyambung aja. Kurang-kurangin. Tare! Halo, lo bagus Rehe.
Raha Rehe. Nama gue Bagus doang. Halo Bagus doang. Bagus titik. Halo Bagus titik. Udah deh terserah. Lu berdua ngapain sih kesini? Nongol mulu, ribet. Kita mau ngambil prakarya. Prakarya? Punya Vini Rehe yang ketinggalan. Oh, prakarya. Iya. Udah dibawa Jini ke sekolah. Ah! Waduh, gimana nih? Kita ketinggalan, Rehe. Wah. Gus, tolong Gus. Gua kena rep-rep, Gus. Aduh, gua ditindihin apaan sih nih, Gus nih? Gus, bau kambing nih. Innalillahi, Jack. Kok sepi ya? Kata kakak tadi, si Vini bakal ada di sini. Tarang Rehe. Jini Rehe, serahkan prakarya itu kepada kita, Rehe. Tapi jangan dong. Serahkan ke kita, kalau tidak... Ayo, kalau tidak apa? Ya gak apa-apa, Rehe. Sakit. Jangan. Rusak kan? Kalian sih pakai tarik-tarik gitu. Lagian sih gak diserahin. Kita kan pengen kasih ke Vini Rehe ya. Iya, Rehe. Serius? Iyalah. Iya. Emang mau diapain? Bilang dari tadi. Kan Jini juga mau kasih ke Vini. Tenang. Kita celing aja. Gak boleh ditring. Ini kan prakarya tangan. Jadi harus diperbaiki pakai tangan. Oh gitu. Tenang aja. Kita berdua yang akan ngerapin lagi dengan tangan kita sendiri. Oke? Ayo Rehe. Ayo keluar Rehe. Udah beres. Beres ya? Coba lihat. Nggak boleh. Kita buru-buru. Ini ditungguin sama Vini Rehe. Loh. Ayo, Kone. Memang hilang aja sih. Udah deh, sini pulang. Aduh, Paman Jinko sama Paman Jin Tomat mana ya? Kok belum datang juga? Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Vini, mana hasil karya kamu? Ada, Bu. Di anu itu anu Iya, mana? Tarare. Vini. Vini, prakarya kamu ada di dalam tas, Ibu Guru. Ngomong apa sih? Nggak dengar tahu? Nggak kedengaran. Saya tanya mana prakarya kamu? Vini, Rehe. Vini. Iya. Prakarya kamu ada di dalam tas Ibu Guru, Rehe. Iya, Rehe. Itu, Bu, prakarya saya ada di tas Ibu. Cakep. Hah? Di tas saya? Kenapa kamu taruh di tas saya? Biar aman, Bu. Ya, biar aman. Cakep. Awas kalau kamu bohong. Ini prakarya kamu? Prakarya model apa ini? Kamu saya kasih nilai E. Bagus dong. Bagus ini. Cakep. Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu, cincin yang permata jeli itu
tanda cinta kasih untukmu. Dong 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 dong. Merdu banget sih suaranya. Oh. Tumen lo, muji-muji suara gua. Biasanya ngomong lu sukanya kayak leher. Bukan suara lu. Ah, bukan lu siapa lagi. Makasih ya, Gus. Yaudah, terusin deh nyanyi. Jini, oh Jini. Diana, Diana kekasihku. Aduh, risik lah. Oh, gimana sih? Tadi lu bilang suara gua bagus. Sekarang gua nyanyi, lu suruh stop. Gimana sih? Emang gua bis. Siapa? Udah, berangkat ya. Ayo. Lu gimana sih, Jack? Gimana apanya? Masa naik motor pakai gayung? Pakai gayung apaan? Helm. Gayung, lu lihat dong. Hah? Aduh. Gayung. Kayak orang mandi di kali nih gua. Hah? Jadi helm lagi, tadi gayung. Wah, kacau. Ayo, ayo, Gus, kok banyak airnya? Kalau gue bocor kali, Gus ya? Aduh, bagus tuh helm. Berarti tuh helm rasa... Aduh, rasa apaan ini? Rasa adem tau. Hah? Kok begini sih? Jadi berangkat lah. Berangkat apaan? Repek gue. Ih, Rama. Apa-apaan sih? Sengaja ya? Gue tuh mau ngasih sesuatu ke lu. Apaan tuh? Nih. Gue ya? Bukan. Kata siapa? Terus apa dong? Ayo tebak, apa isi dalam kotak tersebut? Rama mau ngasih hadiah apa mau ngasih tebak-tebakan sih? Ya emangnya gak boleh ngasih hadiah plus tebak-tebakan? Enggak. Kan main hadiahnya ginian. Apaan? Apaan coba? Jadi ini itu... Pin. Lo dipanggil guru tuh, katanya suruh ke ruangan ya? Aduh, ada apa ya? Gak tahu sih, kayaknya penting deh. Lo samperin. Ini tuh lebih penting tau gak? Udah. Ini lebih penting, oke? Okay? Ya udah, ini ke ruangan dulu ya. Pin, tapi ini gimana? Udah, itu aja. Aduh. Emang ini apaan sih? Bando. Itu tuh buat Vini, tau nggak? Ya udahlah ya, dia kan juga udah ngomong buat lo. Eh. Mending lo pake. Dah. Yeay. Sekolah kayak gitu ya. Makasih lo ya. Lo sama-sama dong, senang. Cintaimu sepenuh hatiku. Siapa yang nyanyi? Suaranya merdu banget. Jangan pernah ada bersihkan prasangka. Udah cantik. Di pelukmu, ku sandarkan seluruh jiwaku. Kita akan terganti. Kayaknya dia sadar deh kalau gue fotoin dia diem-diem. Thank you.
sini? Ibu manggil saya? Iya, Pini. Ibu minta kamu segera kumpulkan foto ya. Oh, siap Bu, siap Bu. Nanti Vini bawa fotonya Kak Bagus, Kak Jini, Bang Jaka. Pokoknya semua foto yang ada di rumahnya Kak Bagus, Vini bawa semua. Loh, ngapain bawa foto mereka? Terus, foto siapa Bu? Foto kamu. Kenapa gak bilang dari tadi Bu? Iya kan tadi Ibu sudah bilang sama Vini. Maaf ya Bu. Gimana sih lu? Latihan sirkus lu, mau bunuh diri? Ye, lu yang latihan sirkus. Lu gak lihat apa ada orang tengah jalan? Gak ada capek-capek, lu ngapain? Dia yang salah, dia yang marah-marah. Udah, aku gak apa-apa kok. Yang stres, biarin aja. Kamu gak apa-apa? Iya, gak apa-apa kok. Oh iya, aku Gusti. Jini. Jini? Nama yang cantik sesuai orangnya. Saya nyuruh kalian ketemuan di sini. Saya mau ngasih tugas. Tugas apa, Bos? Jadi begini, Cek. Yeah. Bos. Saya kayak ada bau karung. Nggak enak banget nih. Bau rambut gue. Maaf bos, saya tadi pagi salah pakai sampo. Sampo cap udang saya pakai. Pantes aja. Wah, sampo cap udang. Biasa juga pakai oli motor lo. Ah, sekate-kate lo. Udah. Iya, bos. Saya itu mengajak kalian untuk ketemuan di sini dalam rangka ini serius, Jack. Serius, Gus. Jadi begini. Ngapain sih deket-deket? Bos, kayak di film-film, mafia lagi meeting. Kan gitu. Iya, tapi muka kamu tuh kalau dari dekat nggak enak dilihat, Jack. Maaf, bos. Muka saya bikin sendiri soalnya. Ada-ada aja sih, bos. Udah. Jadi tugas kalian ngambil foto ke rumah fotografer. Namanya Gusti. Rumahnya di mana, bos? Nah, kebetulan rumahnya itu satu komplek sama rumah kamu, Gus. Ah, sih bos gimana sih? Kalau memang deket rumah kita, bos kan tinggal telepon. Saya langsung ke sana. Bukannya begitu, Gus? Iya, tahu sih, bos. Kan sayang bensin motor saya, bos. Iya. Maksudnya, saya mau langsung kasih upah sama kalian berdua. Ini yang gua demen. Berapa duit, bos? Bukan duit, Jack. Tapi oleh-oleh dari luar. Luar? Wih. Luar negeri, bos? Wih. Luar negerinya mana, bos? Iya. Bukan luar negeri, Gus. Tapi luar komplek. Hah? Luar komplek? Apaan sih? Nih, oleh-olehnya. 2 bungkus nasi padang, isi rendang, tunjang plus telur balado. Iya, bos. Makasih. Semoga diterima. Ya, saya terima, bos. Iya. Alhamdulillah, segini juga nih. Aduh. Nasi padang. Hah? Ini lalapannya. Kayak makanan burung kenari gue nih. Bos. Ada aja dah. Aduh, cowok itu siapa sih? Kok dia bisa lihat sini ya? Kan selama ini cuman Bagus yang bisa lihat sini. Jadi berarti dari tadi tuh kamu ngikutin aku ya? Hah? Oh, enggak. Jini tuh kebetulan lewat aja. Masa? Iya. Oh iya, aku lupa. Aku belum nawarin minum. Kamu mau minum apa? Oh enggak. Biar Jini aja ya. Itu beneran?
Jangan-jangan dia tahu kalau aku Jin. Jinny, jangan-jangan kamu pesulap ya? Ajarin aku dong, please, please, Jinny, please, please, ajarin aku. Aku pengen tahu gimana caranya aku bisa bebas, bisa degras. Itu keren banget tau nggak bisa kayak gitu? Please. Jinny ajarin nggak ya? Ajarin dong, ajarin, please, please, buat aku aja, please, buat aku aja, please, buat aku aja, please. Ya. Bos ada-ada aja. Kirain tugas penting apaan. Gak taunya. Cuma suruh ngambil foto doang. Iya, tapi lumayan lah. Dapat nasi rendang 2 bungkus. Iya. Ya, kita hajar. Perut gue lapar nih. Saya mau aja yang lapar, gue juga lapar. Yuk. Iya, iya. Eh, aduh. Kok enteng? Hah? Aduh, Gus. Hah? Kosong, Gus. Kayaknya jatuh nih, Gus. Kayaknya? Lu bilang kayaknya? Udah jelas-jelas jatuh itu, Majek. Ah, lu gimana sih? Aduh. Bukan gituan aja bisa jatuh. Duh, lu jangan sekate-kate dong. Gua juga lapar. Jangankan nasi jatuh, harga diri juga bisa jatuh. Ngeles aja lu kayak bajaj lu. Biarin. Kenapa nih kita sekarang nih? Lu lucu banget. Terus kenapa lo putri kayak gitu? Malah apa? Orang lagi trending topik gini juga. Hadiah lo jadi pakai dia. Makasih ya. Lo kenapa kok muka lo bete gitu? Hah? Ketawa aja gak ikhlas. Aduh, jadi gini loh. Vini tuh disuruh ngumpulin foto. Oh, ya ampun. Kita udah deg-degan loh, terus cuma gitu doang. Tahu nih, dikirain kenapa. Nah terus masalahnya apaan? Nah, masalahnya itu. Vini gak punya foto. Gampang itu mah. Nih. Nah. Apa? Kamu mau foto ya? Fotoin Cika dong, Cika. Pasti kelihatan cantik di HP-nya Rama. Ayo cepetan, cepetan fotoin. Cepetan. Iya, iya, iya. Cepetan. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Satu, dua, tiga. Ayo Rama, fotoin Vini. Oh, fotoin ya? Oke. Udah, fotoin gini ya. Satu, dua. Loh, baterainya habis. Oh, lo gimana sih? Ya nggak tahu baterainya habis tuh. Iya, Vin, Vin.